amma ba'd. كما قال الله تعالى عز وجل في كتابه الكريم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي الآية وكما قال نبينا محمد بن عبد الله Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis sadaqallahul azim. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, alhamdulillah Allah hadirkan kita dalam majlis ini. Sebelum kita mulai kajian kita, kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majlis ini, insyaallah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu semua sehat? Alhamdulillah. Baik ibu-ibu, aman? Baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kita lanjutkan kajian kita sore hari yang berbahagia ini. Sesuai dengan apa yang tadi kita sepakati, kita membahas terkait dengan akhlak buruk yang harus kita tinggalkan, tapi tentu tidak mudah meninggalkannya. Kita bahas tentang apa perbedaan antara ghibah, fitnah, namimah. Kalau sempat nanti kita bahas perbedaan ujub dan riya. Tapi kita bahas secukupnya aja waktu kita, oke? Okay? Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, saya sering bilang kepada jemaah bahwa kalau kita punya dosa dengan Allah, itu taubat kita selesai masalah. Karena Allah Maha penerima taubat. Dalam dalil dikatakan innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Allah itu akan mengampunkan semua dosa kita. Tapi tidak dengan manusia. Kalau kita punya salah dengan Allah, kita bertaubat, Allah Maha pengampun. Tapi kurang-kurangi bikin salah dengan manusia. Karena kalau dengan manusia kita punya salah, enggak selesai dengan sholat taubat. Enggak bisa dengan sekedar istighfar. Enggak bisa dengan sholat tasbih, sholat taubat. Dosa dengan manusia hanya bisa selesai kalau kita meminta maaf kepadanya. Makanya ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, dengan manusia ini harus lebih hati-hatilah. Karena kalau dia tidak ridho dengan apa yang kita lakukan, nanti kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di hari akhirat. Sebelum saya jelaskan tentang ghibah, saya jelaskan dulu begini. Tidak ada satupun yang luput daripada hukuman Allah. Urusan dengan manusia tak selesai di dunia, Allah akan selesaikan di hari akhirat. Sama dengan gini, selagi kita ini di dunia, yang mengingatkan kita masih manusia, jadi yang mengingatkan kita itu masih manusia, maka saya pikir dengarkanlah. Karena kalau kita tidak bisa mendengarkan peringatan dari manusia, kalau manusia mengingatkan kita cuma pakai lidah, kalau tak bisa mendengarkan peringatan dari manusia, maka nanti Allah yang akan mengingatkannya. Kalau Allah mengingatkan seseorang pakai azab dan musibah, mau mana? Saya sering bilang kepada orang-orang, enggak apa-apa dinasihati manusia, terimalah nasihat itu. Kalau manusia menasihati cuma pakai mulut, Bu. Suami Ibu menasihati cuma pakai mulut. Tetangga menasihati cuma pakai mulut. Tapi kalau kita tak dengar cakap tetangga, cakap orang tua, cakap suami supaya kita jadi lebih baik, Allah yang akan menasihati. Kalau Allah yang menasihati pakai azab. Maka na'udzubillah, dengan manusia apa saja yang mesti pakem kita tinggalkan. Ingat ya Bu, kita ini kadang-kadang tidak ingin berbuat salah,
tapi tetap salah. Dan salah mayoritas di antara manusia itu adalah ghibah. Apa namanya? Saya akan bahas kupas tuntas tentang ghibah. Bagaimana kalau kita yang berghibah atau kita yang jadi korban ghibah? Dua-duanya akan kita bahas secukup waktu kita. Apa itu ghibah? Ghibah itu adalah kalamuka li akhaka, kau ceritakan saudaramu yang dia tidak suka diceritakan. Itu adalah ghibah. Saya ulang ya. Kau ceritakan saudaramu yang dia tidak suka. Kira-kira dia tidak suka dibilang kayak gitu. Itu adalah ghibah. Meskipun kenyataan. Kalau yang dia suka itu gak ghibah. Ibu nih, tengok ibu tua, makin lama makin cantik aja dia. Itu gak ghibah. Ghibah tuh yang dia gak suka. Makanya sering saya contohkan. Suatu ketika ada orang lewat di depan rumah Aisyah. Orang itu pendek, bulat, padat, hidup lagi. Cem Doraemon. Lalu kemudian Aisyah ngomong kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, ta'al, kesini Muhammad, unzur ya Muhammad, innahu mudhi." Tengok Muhammad, itu ada orang lucu betul. Uskuti ya Aisyah, diam kau Aisyah. Ngapa pula diam Muhammad? Kan betulnya dia lucu. Apa pula salahku? Apa kata Rasulullah, kau ceritakan saudaramu walaupun betul, tapi kan dia enggak suka dibilang kayak gitu. Itu termasuk ghibah. Lalu Aisyah protes. Lalu apa batasan ghibah ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Apa batasannya? Apa saya enggak boleh ngomong? Apa saya enggak boleh ngomong? Itu kan kenyataan. Maka Rasulullah berkata, walaupun dia kenyataan, tapi kalau dia sesuatu yang tidak orang itu sukai, itu ghibah. Sampai engkau mengangguk. Jadi mengangguk itu udah termasuk ghibah. Ibu cuma ngangguk doang. Ada orang lewat depan rumah, tengok tuh orang tuh tengkak kakinya. Iya lucu ya. Mengangguk itu termasuk ghibah. Makanya kaidahnya adalah fakir qabla an ta'zima. Berfikir kita sebelum kita berucap. Walaupun yang kita ceritakan itu benar, tapi kalau orang itu enggak suka dibilang kayak gitu, itu adalah ghibah. Apapun itu yang kira-kira dia enggak suka. Makanya saya sering bilang kepada jemaah, kita itu harus membiasakan diri untuk menyebut-nyebutkan dan mensyiarkan kelebihan orang lain dan menutup-nutupi aib orang lain. Karena siapa yang buka aib orang, Allah akan buka aibnya. Ghibah itu adalah menyebut-nyebutkan kesalahan orang lain. Itu dosanya gede. Man sanna fil Islam sunnatan sayiatan falahu sayiatun misluha. Saya menggibahi seseorang. Saya ceritakan kepada ibu. Ibu cerita. Dosa ibu semua saya tanggung tanpa ngurangin dosa ibu-ibu semua. Selagi informasi itu masih beredar, saya masih tetap dapat dosa yang sama. Itulah namanya dosa jariah, passive income dosa, multi level marketing dosa, download dosa. Makanya gak ada pilihan lain selain kita harus ngomong baiknya orang lain. Itulah ghibah. Walaupun, nah pertanyaannya, apa batasan ghibah? Masa saya gak boleh ceritain anak saya? Masa saya gak boleh ceritain suami saya? Masa saya gak boleh ceritakan keburukan anak saya? Ada lawan dari kata ghibah. Itu namanya adalah islah. Apa namanya? Apa namanya? Islah. Apa beda ghibah dengan islah? Ghibah adalah menceritakan seseorang tanpa solusi. Cerita-cerita aja. Itu ghibah. Tengok tuh ibu tuh. Baru sedekah sedikit aja sombongnya minta ampun. OKB tuh. Itu ghibah. Atau kita lagi makan di luar, tengok bapak tuh, ngapo bapak tuh. Jauh kali usianya dengan sebelah, selingkuhan tuh mah. Itu ghibah. Iya kan? Suka ngetawain orang duduk-duduk, itu ghibah. Itu ghibah. Nah, apa bedanya dengan islah?
Islah itu adalah menceritakan orang untuk mencari solusi. Maka boleh seorang orang tua menceritakan anaknya di hadapan gurunya untuk mencari solusi. Boleh kita menceritakan aib kita di hadapan guru kita untuk mencari solusi. Boleh seorang istri menceritakan aib suaminya di hadapan orang tuanya untuk mencari solusi. Boleh seorang orang tua menceritakan aib anaknya di hadapan ustadznya untuk mencari solusi. Tapi ingat, untuk nyari solusi tidak boleh asal cerita. Makanya hati-hati curhat. Saya ingatkan sekali lagi, hati-hati curhat. Apalagi kalau curhatnya konfliknya dengan kawan. Setiap kita curhat pasti hampir kita itu membuka aib orang lain. Betul? Misalnya saya curhat kepada ibu. Bu, iya. Teman kantor saya, Bu, dibilangnya saya sok alim, Bu. Dibilangnya saya sombong, Bu. Siapa dia? Itu dia, Bu, yang meja sebelah saya. Kan saya buka aib orang dengan alasan curhat. Maka kalau curhat itu, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, tanyakan kepada orang yang ngerti, lebih bijaksana, ahla dzikri, lebih alim, lebih taat dibanding kita. Karena kalau kita cerita curhat kepada banyak orang, nanti jadi gosip. Bedanya apa? Contoh, saya cerita, Bu, tengok teman saya itu, Bu, dibilangnya saya sok alim, dibilangnya saya sombong, Bu. Lalu ibu bilang, memang kayak gitu dia ustazah. Dari bayi dia udah gosip tuh saja. Sampai dia tua memang jelek dia. Bapaknya kayak gitu juga, emaknya kayak gitu juga, satu keluarga orang tuntah apa-apa. Nah, itu jadi gosip, Bu. Curhat jadi gosip, Bu. Makanya enggak boleh curhat sembarang orang. Fas'alu ahla dzikri. Tanya kepada orang yang lebih bijak. Kalau kita tanya kepada orang bijak, Bu, iya. Teman saya itu dibilangnya saya sok alim. Padahal saya enggak ngapa-ngapain. Saya cuma nyatakan yang benar. Dia bilang saya sombong, so alim, so taat. Udahlah ustazah. Yang penting niat ustazah baik. Belum datang hidayah kepadanya. Nanti lama-lama dia baik tuh. Enggak usah ustazah pikirkan. Santai aja lah. Itu baru mantap. Itu enggak ghibah. Ini enggak. Dari bayi dia kayak gitu tuh ustazah. Itu ghibah. Makanya kan sering banyak yang nanya. Jadi ghibah atau tidak, ini serius tergantung kepada siapa kita bercerita. Termasuk sama suami. Ustazah, kalau ceritakan teman ke suami, ghibah enggak? Tergantung bentuk suami ibu. Betul, tergantung bentuk suaminya. Bang, tetangga tuku tuh bang, dibilangnya aku sombong padahal aku enggak ngapa-ngapain bang. Aku gak ada kok ngambil uang arisan. Dibilangnya aku ngambil uang arisan. Suaminya bilang, samonya suaminya mah ditunya. Bapaknya kayak gitu juga tuh. Satu keluarga tak ada yang betul tuh deh. Nah itu jadi gosip, Bu. Kalau suami ibu macam itu bentuknya. Tapi kalau, bang, temanku tuh dibilangnya aku nyuri uang arisan. Padahal demi Allah bang, aku gak melakukan bang. Udahlah dek, sabar aja. Berapa uangnya? 1 juta bang, nah ini kasih sama dia. Enggak, ini contoh lain. Udahlah dek, sabar aja. Yang penting kau tak melakukan. Udah, pergauli dia dengan baik aja. Dia belum tahu, nanti lama-lama tahu juga kok siapa yang melakukan. Udah kau sabar aja, gak usah banyak-banyak pikir. Nah, kalau kayak gitu bentuk suaminya, ceritalah. Nah, jadi setelah saya ceramah ini, coba bayangkan suami ibu cemana. Tergantung ibu mau curhat ke suami atau tidak. Kalau suami ibu pandai mendakapi, berarti dia ahla zikri, berarti dia bijaksana, dia tidak jadi gosip. Tapi kalau suami kita mengajak juga menggosip, berarti bukan ahla zikri. Hati-hati, jangan cerita sembarang orang. Makanya kaidahnya adalah fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kita mau curhat, ahla dzikri, tanyakan kepada orang yang ngerti, lebih bijaksana, biar tidak jadi gosip. Berat gosip tuh, Bu. Tidak akan lepas kita membuka aib orang, tak akan lepas kita dosanya di dunia.
tak sempat kita minta maaf di dunia, nanti di akhirat kita akan berikan pahala kita buat dia. Innallah ahkamul hakimin, Allah hakim yang paling adil. Makanya kalau ada tamu ke rumah ibu, setiap dia bertamu dia menggosip, setiap dia ketamu dia menggosip, setiap bertamu dia menggosip, ibu berhak menolak kedatangannya. Supaya apa? Supaya kedatangannya tidak jadi dosa bagi kita. Makanya ada dalil, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tastazinu wa tuzallimu ila ahliha. Ya kan? Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian masuk ke rumah orang yang bukan rumah kalian. Jadi menerima tamu itu adalah hak. Jadi kalau ada kita menengok orang-orang, setiap dia datang gosip, setiap dia datang gosip, boleh kita diam dan dia cuma boleh jawab salam 3 kali, setelah itu dia boleh pulang. Kenapa jawab salam kalau bertamu cuma boleh 3 kali? Karena takut ahlul bait tidak siap menerima kedatangan kita. Kita udah belajar ada bertamu? Nah, gitu kan? Nah, jadi ibu tahan. Ibu jemur pakaian, keluar tetangga dari dalam. Biasanya diajak aku gosip nih. Pas ibu jemur baru satu, keluar ibu masuk aja, Bu. Kalau ibu tak mandai untuk menghindarinya. Cuman ustazah saya enggak pengen gosip, tapi dia ngajak saya bergosip. Saya coba sikit rupanya enak. Jangan. Bu, kalau kita gosip, orang yang enggak ghibah aja digibahin orang, apalagi ahli ghibah. Orang yang jarang ghibah aja kena korban, apalagi yang memang kita ghibah, pasti lebih banyak lagi orang yang ghibahin kita. Jadi kalau ada orang yang ghibahin orang kepada kita, cara kita, suara saya jelas? Kalau ada orang yang ghibahin orang kepada kita, apa langkah kita? Langkah pertama adalah jangan angguk-angguk ghibah. Nah, ini wajah angguk semua nih, hati-hati. Kalau ada orang yang ghibahin orang kepada kita, apa cara kita? Menghindar. Kayak gimana cara menghindarnya? Sikulah dulu, jangan jepek-jepek mana. Jadi kalau ada orang yang mengajak kita berghibah, ada beberapa cara. Yang pertama pergi, tapi pergi gak boleh bohong ya. Eh, aku ke toilet dulu, rupanya enggak. Jangan bohong. Kemudian yang kedua adalah coba ibu tolak apa yang dia sampaikan. Ah, entah iya tanda tuh gitu. Bahasanya kayak gitu aja tuh. Ah, itu terus yang kita omongkan mah, gantilah omongan kita nih. Malas pula aku cerita itu terus. Nah, itu bisa. Itu biasanya cara-cara yang saya lakukan ke teman-teman saya kalau mereka ngajak saya berghibah. Atau apalah cerita kita nih, macam tak ada cerita lain aja. Kayak gitu. Ya. Nah, atau yang ketiga, sebutkan kebaikan orang yang dia ghibahi itu. Ibu tuh begini begitu, enggak loh, kemarin dia sedekah loh, baik kok orangnya. Kayak gitu, dibantah dia. Ibu tuh baru aja OKB udah banyak kali gayanya, tapi dia rajin sedekah loh, gitu. Jadi kita bantah dengan cara menyebutkan kebaikannya. Jadi Bu, saya membayangkan, andaikan Indonesia ini adalah orang-orang yang senang menyebutkan kebaikan orang dan mengapresiasi setiap kelebihan, damai Indonesia ini. Cuma masalahnya mentaliti kita itu masih mentaliti senang dengan salah-salahnya orang, suka dengan aib-aibnya orang, senang dengan kontroversi-kontroversi. Makanya kita sulit maju karena mentaliti kita kurang siap. Maka minimal kitalah jamaah ini, yuk kita itu suka dengan lebih-lebihnya orang, salahnya orang kita tutup ya. Nah, kemudian kebaikan orang kita buka. Oke? Nah, itu udah paham ya? Nah, sekarang pertanyaannya adalah gimana kalau kita yang kena korban? Tadi saya sampaikan jangan melakukan ghibah. Sekarang gimana kalau kita dighibahi? Saya sering bilang kepada jemaah, jangan sekali-kali membalas keburukan dengan keburukan. Saya ulang ya. Jangan sekali-kali membalas keburukan dengan keburukan. Saya ambil contoh Bu, yang sering saya sampaikan. Misalnya ibu berdua menghibahkan saya, pura-puranya. Siapa nama ibu? Ibu Yance dengan Bu
Ratna. Mereka berdua menghibahkan saya. Sakit hati saya. Saya, apa yang saya lakukan? Saya gibahin balik. Bu, 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 Bu Ratna itu digibahinnya saya. Saya cerita lagi ke tetangga. Bu, 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 Bu Ratna itu digibahinnya saya, Bu. Tak nyangka saya ternyata dia begitu selebew. Bu, 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 ternyata Bu Ratna itu jahat, Bu. Dia gibahin saya. Bu, 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 ternyata Bu Ratna itu jahat, Bu. Nggak nyangka saya dia gibahin saya. Bu, Bu Ratna itu tak baik orangnya, Bu. Dia cari-cari salah saya. Bu, 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 Bu Ratna itu tak apa-apa, Bu. Masa saya salah? Ini aja dia gibah-gibahin saya. Bu Ratna gibahin saya ke berapa orang? Satu kan? Saya gibahin beliau ke banyak berapa orang? Rame. Yang untung yang mana? Beliau untung, saya rugi. Itu sebab kalau ustaz-ustaz suka ceramah, jangan membalas keburukan dengan keburukan. Orang yang jahil sama kita cuma satu, kita jahilin dia ke banyak orang. Nah, itu akan menjadi rugi bagi kita. Makanya wajar sebagai duat kita selalu sampaikan, ah, ya, kita selalu sampaikan jangan membalas keburukan dengan keburukan. Everything is okay. Semuanya akan baik-baik aja. Tidak perlu ibu membalasnya. Karena kalau ibu membalas, ibu secara mutlak juga menjadi ahlul ghibah. Secara mutlak, secara mutlak. Oke? Kecuali kalau Bu Ratna ini kejahatan beliau itu sampai merugikan saya, merugikan pekerjaan saya, merugikan masa depan saya, merugikan rezeki saya, merugikan keluarga saya. Cara saya bukan dengan menghibahkan dia. Cara saya adalah memberikan efek jera kepadanya. Dengan cara apa? Entah dipidanakan, entah diperdatakan, entah dikurung dia. Itu bisa. Tapi dia, jangan gosipkan dia ke orang. Beda. Paham maksud saya? Nah, bukan berarti kita lembek, kita boleh tegas, tapi tidak boleh salah. Tegas boleh, salah enggak boleh. Silahkan Bu, siapa tadi? Iya. Kita sudah menutupi air seorang, tapi ternyata keseluruhan kita diburukkan. Gimana sikap kita? Misalnya kita udah nutupin aib orang, rupanya ke semua orang kita dijelek-jelekkan. Gimana sikap kita? Dijelek-jelekan itu ada efeknya enggak? Dengan dijelek-jelekan apa yang terjadi pada diri ibu? Malu bukan efek. Malu bisa kita kontrol. Malu itu enggak masalah. Lakukan aja aktivitas seperti biasa. Ada efek lain enggak selain malu? Sekarang gini, malu itu berasalnya dari mana? Dari dalam diri? Lebih mudah merubah diri kita atau merubah pandangan orang lain tentang kita? Lebih mudah merubah diri kita. Rasa malunya yang kita kontrol. Ada orang yang digibahin biasa-biasa aja. Malu bukan efek. Kalau cuman malu, abaikan. Biasakan diri dan tetap jalan seperti biasa, maafkan. Ada efek lain? Misalnya anak ibu jadi diberhentikan dari sekolah. Atau ibu jadi maaf cerai sama suami karena itu. Atau misalnya ibu jadi mutasi kerja karena itu. Atau misalnya ibu jadi gak apa, nggak ada kan malu itu. Atau misalnya perasaan-perasaan nggak enak sama orang, takut, malu, itu nggak masalah. Itu hanya perlu mengontrol diri saja untuk bisa lebih tahan dan lebih sabar. Nggak ada masalah. Apa masalah efek dari malu? Apalagi maksudnya ibu merasa malu terus karena ibu malu, ibu ngapain? Nggak ada kan, cuman gitu doang kan, malu doang kan. 2 minggu hilang kok malunya, aman aja. 2 minggu hilang malunya. Malu itu berbatas. Ya cuman malu. Terus karena kita malu jadinya apa nih? Karena kita malu ternyata gak ada apa-apa sih. Gak ada apa-apa. Apa coba? Gak ada. Everything is okay kalau cuman sampai di situ. Tapi kalau bangkrut kita karena itu, ya, kemudian kita jadi anak jadi durhaka sama kita karena itu, ya. Nah itu. Nah kemudian gak bisa ustazah, gak bisa dong. Kita kan itu setiap orang punya gaya yang berbeda. Kalau saya malu ya belajarlah untuk bisa tahan, namanya ujian. Itu gunanya kita belajar. Paham ya? Sekarang ada orang, nih saya minta maaf, saya harus sampaikan. Curhat ke saya, ustazah iya saya diomongin sama komplek nih ustazah. Ibu diomongin sama orang komplek, iya.
Saya udah gak tidur 3 hari 3 malam mustajah. Kenapa? Saya diomongin ke orang, sama orang konflik, konflik. Saya biasanya apa yang saya lakukan? Ambil pena sekarang, ibu ambil kertas sekarang. Ambil pena, ambil kertas. Itu apa? Ambil aja lah. Apa? Saja, ibu catat siapa nama orang yang udah ngomongin ibu itu. Nggak tahu namanya, tahu mukanya, catat ciri-cirinya. Nggak tahu, pokoknya tahu rumahnya, catat aja pagarnya. Nah, catatnya. Namanya Fulan Ustazah, dia ngosipin saya. Terus dia bilang, nomor 2, Fulan. Terus catat, 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 terus catat. Baru 3 orang udah berputar-putar matanya. Ayo ibu catat, tapi tadi banyak orangnya. Iya tunggu saja, santai lah Ustazah, catat. Ah, nomor 4, nggak tahu namanya Ustazah. Terus yang taunya apa? Pagar rumahnya. Ya udah, pagar rumah warna putih. Lama kali udah 1 jam. Mana orangnya? Saya tengok. Cuma 4 orang, Bu. Tadi Bu bilang satu komplek. Ya itu orangnya saja 4 orang. Tapi tadi satu komplek. Itu orangnya saja 4 orang. Lah, jumlah kakak di komplek berapa? Ada 275. 4 orang yang tak suka. Ada 271 lagi yang suka dan ada kemungkinan suka. Pusing 3 hari coba. Kan gitu maksudnya. Kita ini kadang fokus dengan orang-orang yang tidak menyukai dan lupa mensyukuri orang-orang yang mencintai. Maka jangan fokus dengan orang-orang yang tidak menyukai. Fokuskan diri untuk mensyukuri orang-orang yang mencintai kita. Itulah gaya Rasulullah. Rasulullah kan seperti itu. Berapa banyak orang yang membenci, tapi Rasulullah fokus kepada orang-orang yang mencintai. Maka hidupnya tenang. Nah, itu kan Rasulullah, ya kita belajar. Gak mirip-mirip KW-KW-nya jadilah ya kan. Yang saya sampaikan ini adalah apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah itu tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan selagi tidak menghancurkan agamanya. Dia tenang-tenang aja. Oke? Semua baik-baik aja, Bu. Aman aja. Semua orang tuh pernah kok diribahi. Ini wajah-wajahnya korban semua kok. Oke. Itu ribah ya. Nah, itu masalah paling rendah. Diribah itu masalah hidup adalah paling rendah. Masalah hidup paling kecil adalah digibahin orang. Dan masalah hidup paling gede adalah kita yang gibahin orang. Oke? Itu dia. Sama dengan sakit, Bu. Sakit flu itu biasa, betul? Kenapa flu itu biasa? Karena hampir semua orang di dunia ini flu. Pernah flu, betul? Sama dengan ghibah. Dighibahi itu biasa. Kenapa? Karena hampir semua orang pernah dighibahi, betul? Gitu cara kita berpikirnya. Jadi maafkan, jangan membalas. Oke. Kok ibu diam? Diam pula. Anggu-anggu. Nah ya. Tapi kita jangan jadi pelakunya. Nauzubillah, semoga Allah mudahkan kita. Jauhlah kita dari akhlak buruk ya. Kemudian yang kedua, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, akhlak buruk yang kedua adalah fitnah. Kalau fitnah itu menceritakan orang tak sesuai kenyataan. Kalau ghibah itu menceritakan orang sesuai. Kenyataan dia salah, kita ceritakan itu ghibah. Tapi ternyata dia enggak salah, kita ceritakan itu fitnah. Terjadi pada siapapun dan dimanapun. Makanya saya kaitkan dengan permintaan ibu tadi. Kalau kita bersedekah, kan dalam dalil dikatakan qaulun ma'rufun wa ma'rifatin khairum min shadaqatin yasba'uha adza. Berkata yang baik-baik jauh lebih baik dibanding sedekah tapi menyebut-nyebutnya. Berapa banyak orang yang niatnya baik dia jadi dosa karena dia melakukan fitnah dan ghibah. Saya sering cerita kepada jemaah. Kadang-kadang kan di jalan-jalan tuh ada orang buta-buta minta-minta gitu ya. Kemudian ada orang yang pengemis-pengemis dia minta-minta gitu ya. Nah itu kan kadang saya nyetir samping teman saya, belakang teman saya mau ngasih, itu teman sampai melarang. Nel, apa nih? Terkejut saya. Jangan kasih orang buta itu lagi. Kenapa gitu? Entah iyo tanda tuh. Banyak orang buta tuh kaya usah aja. Nggak usah lagi kasih.
itu langsung saya kasih kultum dia tanpa mabadu tuh, kalau ada yang ngomong gitu. Saya langsung kasih kultum. Antum ini sedekah enggak mau, gosip iya. Antum kalau enggak mau sedekah, enggak usah sedekah. Enggak perlu kita gibahin dia. Kalaulah benar dia adalah kalau benar dia pendusta, maka itu menjadi dosanya. Tapi kalau tidak benar, maka kita juga kena fitnah loh. Jadi kalau mau kasih, kasih. Kalau enggak, diem. Paham maksudnya ini? Ini ngasih enggak, gosip iya. Tapi kan benar lah, kalau benar antum ghibah. Kalau itu salah, lebih parah antum fitnah. Loh saya ngasih, saya tetap untung karena saya sedekah. Persoalan dia bohong atau tidak, itu urusannya dengan Allah. Gitu rumus Islam. Ada orang minta-minta ke rumah. Bu, ini pesantren, Bu. Uang untuk pesantren di Bukit Tinggi, Bu. Bantu, Bu, pesantren, Bu, pesantren. Suaminya mau ngasih, jangan lagi, Bang. Ngapa tuh? Entahian tanda tuh, Bang. Loh kan dia pakai surat, Dek. Surat tuh bisa dibuat-buat kok, Bang. Coba. Sedekah enggak, gosip iya. Jadi kalau mau sedekah, sedekah. Kalau enggak, diem. Gitu aja. Segampang itu. Mau sedekah, sedekah. Kalau enggak, diem. Kita pun kalau mau sedekah dengan orang kayak gitu. Sedekah dengan mertua. Ah, bulan depan ngasih mertua uang 500 ribu lah. Jangan pikir-pikir. Ini pikir-pikir. Kasih enggak ya? Kasih enggak ya? Kasih enggak ya? Datang setan. Ah, enggak usah lagi dia jahat. Enggak jadi. Ah, enggak usah lagi dia jahat. Kan dia kaya. Enggak jadi dia. Nah itu, jadi kalau mau sedekah-sedekah, kalau enggak diam. Janganlah curhatkan ke kakak. Kak, aku tuh mau sedekah kak sama mertua aku kak. Enggak jadi, ngapa tuh? Kan dia jahat kak, terus duitnya udah banyak kak. Setan itu udah. Setan, orang yang udah ingin berbuat baik bisa enggak jadi karena setan itu. Ustazah, ya aku tadinya mau sedekah ke dia, enggak jadi dong, ngapa? Rupanya dia jahat orangnya, coba. Sedekah itu sedekah aja. Jangan tengok-tengok orangnya, mau dia jahat, mau dia enggak, itu urusan dia dengan Allah. Jadinya ghibah kita dan fitnah. Clear? Ay, ibu sendu wajahnya. Saya ceramah ghibah fitnah aja, sendu wajahnya. Cepat maghrib kita. Terasa ya, siap. Tersinggung-singgung sikit, okay lah ya kan. Okay. Kita lanjut, nah itu ghibah fitnah. Jadi kalau mau kasih, kasih aja. Kalau enggak ya diem, udah. Hati-hati, makanya betul Pak Ustadz bilang man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang cinta Allah, cinta hari akhir, berkata baik-baik. Kalau tidak, diem. Hati-hati lagi dengan hutang piutang. Ada orang minjam uang ke kita, kita pinjamkan, kan baik kita tuh kan. Baik kita kan? Ada orang minjam uang ke kita, kita pinjamkan. Baik kita kan? Baik. Tapi setan ada. Setan akan selalu mempengaruhi orang yang berhutang untuk tidak mau membayarnya. Makanya wajar kalau kita nagih utang, dia masuk dalam lubang WC. Dia naik ke gedung, dia naik loncat macam Spider-Man. Karena setan akan mempengaruhi dia untuk tidak membayarnya. Tapi setan juga akan mempengaruhi kita untuk menggosipkannya. Jadi kalau ada kita berhutang sama orang, orang berhutang sama kita, minta, dia enggak mau ganti, minta lagi. Enggak mau ganti, minta lagi. Enggak mau ganti juga, ada dua pilihan kita. Pertama kita ikhlaskan, yang kedua tidak usah ikhlaskan, tidak apa-apa, nanti biar dia ganti di hari akhirat. Tapi yang kita lakukan enggak itu. Kalau dia enggak bayar, kita tidak ikhlaskan, cukup. Ya udah, nanti dia cari kita di akhirat. Tapi yang kita lakukan apa? Kita gosipkan dia, bayangkan tuh. Gue tengok tuh bayar utang, ha. Gue tengok tuh berutang enggak digantinya. Berutang enggak digantinya. Update plus status. Woi, utang bayar, woi. Utang bayar, woi. Tag pula dia. Datang komentar di bawah. Aku tahu orangnya. Datang lagi komentar. Gosip lah semua tuh. Gosip online. Datang lagi di bawah. Iya memang kayak gitu dia. Aku juga loh. Ketawalah setan itu semua. Ya kan? Bayangkan yang tadinya kita berpahala loh. Karena kita meminjamkan. Bisa berdosa. Dasar diberikan. Dasar. Luar biasa. Berpahala harusnya.
Kalaupun dia enggak ganti uangnya, kita tidak ikhlaskan pun kata Allah enggak apa-apa. Mengikhlaskan itu hak, bukan kewajiban. Kita ikhlaskan dapat pahala, enggak diikhlaskan nanti di akhirat dia akan ganti ke kita. Tapi kita ini tak pintar. Kita enggak pengen belajar. Makanya saya sampaikan, itulah gunanya ilmu. Tahan diri untuk gosipkan orang. Ini di-update semua-semua, update buat status utang bayar, utang bayar, kurban bisa kok bayar utang enggak, bla bla bla. Enggak jadi kita dapat pahala, berdosa kita. Nah itulah nyatanya setan. Padahal kita udah baik, dia bukan bapak kita, bukan atuk kita, kita pinjamkan dia kan baik gitu kan. Ah, tapi bisa jadi dosa. Makanya tahan diri untuk berghibah dan menyakiti. Kita senyum sama orang kan bagus tuh senyum. Tabassamuka fi ma akhaka sedekah, sedekah. Senyummu kepada saudaramu sedekah. Rupanya mukanya masam. Kita baik ini senyum, masam mukanya kawan itu. Harusnya kita tahan. Oh mungkin dia sedang hitung duit utang kan gitu kan. Baik sangka mungkin dia kebelet. Oh mungkin dia sakit gigi. Tapi kita ini gak bisa nahan untuk gak buka aib orang. Gak penting pun kita omongkan. Woi. Masa kemarin aku senyum mukanya masam. Besok tak usah senyum sama dia lagi woi. Bikin sakit hati aja itu nyok. Ah dah gosip lagi. Yang tadinya berpahala berdosa. Hah? Diam tuh yang susah rasanya. Itu dia. Latih. Yeah. Nah itu dia. Kurang sibuk saja, kurang beban aja, kurang tanggung jawab. Tapi kalau kita udah punya tanggung jawab, udah punya bukan punya banyak kerjaan, udah punya banyak beban, insya Allah. Maka sibuk-sibukkanlah diri dengan hal yang bermanfaat. Kalau kurang capek, capek-capek kanlah diri itu sedikit. Biar pas tidur tuh takalok benar, ya. Silakan Bu, ada apa Bu? Ibu pernah ngosipkan siapa? Jangan-jangan saya. Ya. Oke, siap. Canda ya. Iya, siap. Ada seseorang istilahnya itu punya masalah kan di daerah kita, umpamanya kan. Iya. Si Ani yang si ini, umpamanya di yang bapak ini, calon bapak ini, bapak ini jadi RT, dan umpamanya nih. Nah, tapi kan yang kata bapak ini dia tidak mau, jadi datang bapak ini bilang. Istilahnya itu dia sesuai bahasanya dengan bahasa sarjananya kan gitu kan. Nah jadi kan yang si C menyampaikan sama si Anu lah inilah bapak tuh sebenarnya niatnya bagus tapi gitu kan ya. Nah sampai bilang dalam tentang istilah itu kita tuh sarjana. Jadi yang si ini marah sama bapak ini yang menyampaikan ini. Itu yang menyampaikan ini apakah ini yang berubah atau maksudnya itu bagaimana adanya solusinya gitu siapa yang bersalah di antara kemudian terima kasih sampai istilahnya itu yang ini masih segar bugar yang ini yang mengumumkan tadi ini meninggal jadi gimana kita ceritanya orangnya namanya ini semua itu masalahnya saya bingung nih berarti ada tiga manusia di sini ya, ada si A ada si B, ada si C. Nah, tadi saya agak bingung ini semua namanya. Ah, jadi si A ini ngapain dia? Si A ini pemuka masyarakat. Si B, si B mau dicalonkan jadi RT. Si C, ini menyampaikan sama ini. Yang si C siapa? Yang C? Si A minta tolong sama si C, sampaikan sama si B bahwa maulah nyalon. Iya. Oh, akhirnya si B nggak mau nyalon, marahlah dia ke tokoh masyarakat ini. Siapa yang marah? Tokoh masyarakat marah kepada si B karena si B tidak mau nah. Oh, pertanyaannya? Pertanyaannya yang si B tadi ini tak mau kan?
yang Cici tadi menyampaikan, nggak mau lah, mainan kita sampai celaknya bilang sama kita sajana. Yang bilang mentang-mentang sajana si tokoh masyarakat. Jadi komputer yang Cici tadi. Lu nanti dibilangnya mentang-mentang sejana kau enggak mau gitu. Karena si C salah sampai. Si C ini berprasangka kepada si A. Hey B. Si A tuh pengen engkau naik jadi pemimpin. Aku enggak mau, kata si B ini. Terima aja lah B. Nanti enggak enak sama si A. Si A tuh bilang pula nanti mentang-mentang sarjana kok enggak mau naik. Marahlah si B ini dengan si A. Sampai meninggal si B, si A tadi. Tidak ada permasalahan. Sampailah meninggal si A tadi. Tokoh masyarakat tadi meninggal? Wow, carinya tengah malam nanti. Nah, siapa yang salah di antara ini semua? Yang salah sebenarnya adalah yang hidup tadi. Harusnya kan itu adalah kata-kata dari sisi. Nanti khawatir dia akan ngomong, nanti dibilangnya pula kau kalau enggak mau mentang-mentang sarjana kau enggak mau naik. Itu kan bukan kata si A yang sebenarnya. Si A yang meninggal ini kan gak ada ngomong gitu kan? Oh, dia marah. Minta sampaikan sama si B. Melalui si C. Marah si B ini. Siapa yang salah? Itu pertanyaannya. Salahnya adalah si B juga terlalu cepat tersinggung. Si A pula harusnya tidak seperti itu. Nah, permasalahannya adalah si A ini sudah meninggal. Nah, si B masih hidup. Ada orang Indonesia nih? Enggak ada. Nah, jadi kalau si B ini, saran saya maafkanlah si A. Mumpung masih hidup kita. Maafkan aja si A itu. Itu kan hal yang sepele aja ya. Cuman anggapan juga yang belum pasti. Maafkanlah si A itu, toh dia juga udah meninggal dunia. Seketika si B ini memaafkan si A tadi, maka insya Allah B tidak kena beban lagi. Kalau dia masih tetap tidak memaafkan, nanti di akhirat akan saling diminta pertanggungjawaban. Oke? Okay? Intinya maafkan aja apa yang sudah terjadi. Bahkan si C tidak ada salah. Saya kan cuma penyampai. Dia menyampaikan amanah. Cuman masalahnya mau aja dia, ya kan? Harus di training si C ini nih. Nah gitu ya, jadi menyampaikan informasi juga mesti hati-hati ya. Oke, demikian dari saya. Saya minta ibu-ibu semuanya